Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Oki Ais bisa hadir lagi di episode 2. Pastinya masih touring dari Bandung ke Pangandaran, dan tentunya juga masih ditemani dengan istri. Dan di episode pertama kemarin, teman-teman, kalau yang sudah nonton videonya, kita baru nyampe ke Naringgul ya. Dan di sana kita melaksanakan sholat Jumat dulu karena kebetulan hari Jumat. Terus di situ kita baru aja nyelesain jarak sekitar 79 km, teman-teman. Dan nanti kita akan lanjut perjalanan dari Naringgul ini menuju Pangandaran, tapi kita akan rest dulu rencananya di Ranca Buaya. Nah, dari Naringgul ke Ranca Buaya atau dari masjid tempat kita sholat Jumat ini jaraknya sekitar 49,6 km lagi, teman-teman. Dan nanti habis dari situ kita lanjut gas lagi ke Pangandaran. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan video ini dan menjadi referensi pastinya bagi teman-teman yang mau touring. So, kita gas lagi. Jadi nggak tahu kenapa curug ceret atau air terjun di pinggir jalan ini yang terkenal di daerah Naringgul, teman-teman, Kabupaten Cianjur ini, airnya nggak ada. Padahal sayang banget ya, kita lewat sini salah satu alasannya karena curug ini, teman-teman. Tapi ternyata zong, kita belum beruntung, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, akhirnya kita lanjutin lagi perjalanannya karena ya hitung-hitung untuk menghemat waktu aja ya. Supaya kita cepat sampai di tempat tujuan. So, kita gas lagi. Jadi kita melewati jalan yang estetik ini, teman-teman. Penuh lekukan, dan sayang sekali saya di sini nggak bikin konten ya. Padahal ini adalah jalan yang viral banget, teman-teman, di TikTok ataupun juga di Instagram. Karena jalanan ini punya jalan yang mulus, terus tidak terlalu lebar, terus tikungan-tikungannya disertai dengan bukit-bukit dan pegunungan yang jadi pemandangan di sini, teman-teman. Ini indah banget, dan saya merasa menyesal nggak berhenti sebentar untuk bikin sedikit konten estetik di sini, teman-teman. Mungkin karena saya lagi buru-buru juga, karena jarak yang akan saya tempuh cukup lumayan jauh, teman-teman. Dan ini rencananya saya mau rest dulu di Ranca Buaya, dan kita masih menyisakan untuk sampai ke Ranca Buaya itu sekitar 53 km lagi, teman-teman. Dan perjalanan mungkin akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Nah, di sini ada satu Avanza yang mogok, teman-teman, mungkin karena radiatornya panas. Jadi kalau teman-teman mau bawa mobil atau motor lewat sini, dipastikan kendaraan teman-teman itu dalam keadaan prima ya. Cek semua mesinnya, cek semua kebutuhan-kebutuhannya supaya di jalur ini bisa aman, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman lihat, beginilah keadaan di jalur ini. Walaupun jalannya yang enak banget gitu ya, untuk kita berkelok-kelok, menikung dan lain-lain, kalau kendaraan kita kurang prima, maka dipastikan kitanya bakalan repot, teman-teman. Yang tadinya kita mau healing, menikmati suasana, udara, dan juga tikungan-tikungan yang ada di Naringgul ini, akhirnya justru malah jadi repot. Sayang sekali ya.
Yes, akhirnya laut sudah ada di depan mata kita, teman-teman. Saya senang sekali di sini sampai-sampai berhenti dulu untuk mengabadikan momen ini, teman-teman. Ah, indah banget. Dari kejauhan, laut di depan mata kita itu sulit untuk digambarkan dengan kata-kata, teman-teman. Setelah tadi kita melewati tikungan-tikungan yang berkelok-kelok, enak gitu ya. Terus sejuk pemandangannya, sejuk udaranya, sejuk di mata dan sejuk di hati. Nah, sekarang walaupun di sini cuacanya berubah menjadi panas, teman-teman, tapi pemandangan di depan ini mampu menyejukkan hati kita, teman-teman. Indah banget, luar biasa. Tapi ini kita baru sampai Cidaun, teman-teman. Di mana belokan ini yang ke kanan itu menuju Pantai Cemara salah satunya ya, dan juga Pantai Cidaun. Nah, tujuan kita itu belok kiri ke sini ya, ke Pantai Jayanti, lalu terus lagi sampai kita ke Pantai Ranca Buaya. Nah, nanti di situ kita akan rest dulu dan tentu saja sambil menikmati perjalanan menuju Pantai Ranca Buaya, teman-teman ya. Tapi nanti kita hanya sampai di gerbangnya saja, kita nggak akan masuk. Lagi-lagi karena kita harus dikejar dengan waktu untuk sampai ke Pangandaran pada sore hari, teman-teman. Dan lagi-lagi laut di depan pandangan kita, teman-teman. Ini yang kedua kalinya ketika laut berada lurus tepat dengan jalanan, teman-teman. Nah, di sini ibu negara minta berhenti dulu karena katanya dia pusing akibat dari masuk angin di episode pertama itu, yang ternyata dari Naringgul sampai sini dia masih ngerasa pusing, teman-teman. Jadi dia minta berhenti dulu. Gak berselang lama, perjalanan kita lanjutkan lagi, teman-teman. Karena gerbang Ranca Buaya tinggal beberapa meter lagi dari sini. Dan saya membujuk ibu negara untuk kita bisa beristirahat di gerbang Ranca Buaya. Supaya istirahatnya bisa lebih leluasa lagi di sana. Ya, akhirnya sampailah kita di depan gerbang atau gapura Ranca Buaya, teman-teman. Di sini ada Alfa dan Indomart, dan kita pilih Indomart sebagai tempat rest area kita. Mau di Indomart atau di sana? Di warung. Di sini kita istirahat dulu, tidak sempat terekam videonya aktivitas kita beristirahat di sini, teman-teman. Karena kita hanya beli minuman saja dan melepas kepusingan serta angin-angin yang nempel di badannya ibu negara, teman-teman. Ranca Buaya, kita istirahat dulu di sini. Setelah istirahat cukup lama, sekitar 15 menit, dan ibu negara sudah merasa hampir menyerah, teman-teman, di sini. Dan tadinya touring ini akan kita akhiri sampai di sini, tapi ternyata ibu negara menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjalanan ini. Bravo untuk ibu negara, pokoknya well. Ya, credit point buat ibu negara yang hampir aja nyerah, teman-teman. Jadi kita langsung gas lagi menuju daerah Garut, lalu kemudian Tasik, sampai ke Cipatujah, teman-teman. Dan di Garut kita bakalan ngelewatin Pantai Santolo, terus kemudian Pantai Sayang Heulang, terus Pantai Cijeruk,
dan sampai di Tasik nanti kita bakal lewat Pantai Cipatuja yang ada di pinggir jalan teman-teman. Dan semua pantai-pantai itu dilewatin dengan jalur ini teman-teman. Cuman sayangnya kita nggak bisa mampir-mampir dulu karena lagi-lagi kita dikejar oleh waktu. Ini ada mobil yang ngelaksonin, dia mau nyusul saya teman-teman, tapi kayaknya kagok ya. Dan sayanya juga terlalu kanan ini. Saking keasikannya ngegas. Nah, di sini kita putar balik lagi karena kita ngelihat ada pantai pas di pinggir jalan banget teman-teman. Jadi menarik perhatian kita untuk putar balik dan kita penasaran mau lihat dulu. Tapi kita nggak tahu ini pantai apa. Nah, buat teman-teman yang tahu, kasih tahu kita di kolom komentar ya, pantai apa ini namanya. Apa ini ya? Ada yang tahu tidak apa ini? Hah? Apa ini ya? Hah? Pasir putih ini. Lanjut. Ah, daerah naon ieu teh namina pantai naon? Tidak paham. Lumayan. Mereka kata tolong kalau aku tinggal mana pancing mobil heula. Sami lireun heula. Iya, nun ah. Iya, kita nggak tahu dan masih penasaran apa nama pantai itu, teman-teman. Si AA yang tadi ditanya juga dia nggak tahu apa nama pantai itu. Katanya dia mau ke Santolo, tapi karena lihat itu pantai itu dia berhenti dulu. Mendingan kita langsung aja ya, lanjut. Tapi tetap teman-teman, penasaran itu tetap ada di kepala kita. Ah, iya teh pantai naon? Pantai Taman Malusu. Malusu? Oh. Taman Malusunya. Iya. Nona. Nah, ternyata terjawab sudah, nama pantainya adalah Pantai Manalusu, teman-teman. Ini dia Manalusu, kita lihat dari gambar-gambar di Google ini ya, penampakannya seperti ini. Dan ternyata kita sudah masuk daerah Kabupaten Garut. Dan ternyata kita sudah masuk ke daerah Garut, teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke daerah Pamempek di Garut Selatan. Nah, ini di depan ada yang touring juga, kayaknya suami istri juga, tapi dia pakai motor adventure gitu, terus bawa box juga, dan ya kelihatannya memang ini pengalaman banget ya, cara bawa motornya juga, kenceng banget. Kita coba tempel di belakangnya dan gak kekejar ternyata ya, emang kenceng banget bawa motornya. Dan akhirnya setelah kita gas tadi, sampai juga akhirnya kita di alun-alun Pamempek, teman-teman. Nah, si laut eureun, alun-alun Pamempek. Di sini juga ada pantai, namanya Pantai Cilaut Eureun atau sebentar lagi kita menuju Santolo ini.
Nah, ini daerahnya seperti perkotaan ya, perkotaan di antara pantai-pantai tadi ya. Nya Cigodeg ya. Di sini saya benar-benar bingung teman-teman. Di maps diarahinnya ke daerah atau ke jalan Cigodeg, tapi setelah masuk jalan Cigodeg, setelah ngikutin map ini, saya malah disuruh putar balik. Jadi bingung ya. Soalnya ini pertama kali saya ke Pangandaran lewat jalur selatan ini teman-teman. Cibalong, Cijeruk, Pancang. Nanjak, hei. Dan akhirnya kita putar balik, belok ke arah Cilaut Eureun, teman-teman. Dan memang betul ternyata arahnya ke sana, ke arah Cilaut Eureun. Nah, nanti setelah Cilaut Eureun, kita lewat Santolo. Jadi Cilaut Eureun itu Santolo ya. Terus ke Sayang Heulang, terus sampai nanti kita di Cipatujah. Nah, kalau ini namanya Jalan Cilaut Eureun, teman-teman. Jadi jalannya memang ya seperti ini, seperti bisa teman-teman lihat, jalannya mulus, sepi, dan memang di sini masih belum ada penerangan, teman-teman. Jadi kalau misalnya malam hari, ini sih sudah dipastikan bakalan gelap ya. Jadi kita mesti punya lampu yang bagus untuk kita, supaya kita bisa nyaman kalau kita lewat sini, teman-teman. Ini sih jalur memang benar-benar enak. Jalannya mulus, terus beberapa meter kemudian kita belok ke kiri, terus disuruh belok ke kanan lagi, suruh ke kiri lagi, dan begitu seterusnya. Dan di depan sini, tiba-tiba kita dihadang oleh segerombolan teman-teman. Sedikit kaget dan tegang. Dan ternyata, gerombolan itu... ya, segerombolan sapi ternyata teman-teman yang menghambat sedikit laju motor teman-teman. Ini udah kayak di Afrika aja ya. Di Afrika, boy! Next to me, I feel like you were gone. It's
Nah, di depan ini ada NMAX dengan kecepatan tinggi, teman-teman. Jadi, ya saya berusaha untuk nempel, bukan apa-apa, karena dari tadi saya jalannya terlalu lambat, sehingga saya takut kalau nanti nyampe Pangandaran itu kemalaman. Jadi saya mesti gas dan gas lagi. Nah, untung ada NMAX di depan ini yang ngebut, jadi kita berusaha untuk nempel ya. Sampai-sampai akhirnya kita susul juga. Tapi ternyata pas lihat bensin itu tinggal 1 bar lagi, teman-teman, hampir habis ya. Kita nggak tahu di sini di daerah atau di kawasan Garut menuju Tasik ini, kita nggak tahu di mana ada pom bensin. Kalau bensin yang ada di pinggir jalan atau bensin literan itu banyak. Teman-teman, ini di daerah Tasik Cipatujah ya, sana itu pantai, suasananya muara, kita ada di
agak lama untuk lihat map karena mapnya juga saya pusing untuk lihatnya ya, diputar-putar. Tapi akhirnya jalur kanan yang harus kita pilih. Ini menuju arah atau jalur Cipatuja, teman-teman. Dan kita lanjut perjalanan ini dan bensin semakin menipis ternyata. Pasanggrahan Cipatuja. Tapi nggak jauh dari situ, alhamdulillah kita dapat pom bensin yang dimana di situ kita dapat Pertamax, teman-teman. Nah, ini mungkin juga bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang mau ke arah sini. Di sini baru kita bisa dapat bensin. Kalau Pertalite itu banyak di pom-pom. Ini sebenarnya video yang sering ada di YouTube, tapi aku lupa sendiri apa ke sana. Sedikit agak lama untuk lihat map karena mapnya juga saya pusing untuk lihatnya ya, diputar-putar. Tapi akhirnya jalur kanan yang harus kita pilih. Ini menuju arah atau jalur Cipatuja, teman-teman. Dan kita lanjut perjalanan ini dan bensin semakin menipis ternyata. Tapi nggak jauh dari situ, alhamdulillah kita dapat pom bensin yang dimana di situ kita dapat Pertamax, teman-teman. Nah, ini mungkin juga bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang mau ke arah sini. Di sini baru kita bisa dapat bensin. Kalau Pertalite itu banyak di pom-pom ini ya, tapi kalau Pertamax mungkin cuma di pom bensin ini, di pom bensin Cipatuja, teman-teman. Setelah pertigaan tadi. Ya, ada Pertamax, alhamdulillah. Kita isi Pertamax sampai full seharga 80.000. Kalau dijumlah dengan waktu diisi di Ciwidey di episode pertama itu 60.000, teman-teman. Jadi isi pertama 60.000 dan isi yang kedua itu 80.000. Jadi totalnya 140.000 ya, dengan jenis bahan bakar Pertamax. Setelah isi bensin kita lanjut lagi dan nggak selang lama ada satu kawasan atau satu tempat yang menarik perhatian kita, teman-teman. Dan kita sempatkan dulu untuk mampir sebentar di sini. Dan ternyata ini adalah dermaga, teman-teman, untuk para nelayan ya. Dan di seberangnya ini banyak banget berjejer warung-warung makan yang menunya sudah pasti seafood dong ya. Nah, di sini banyak sekali makanan-makanan yang menyajikan menu-menu seafood, teman-teman. Ya, kita nggak mau berlama-lama di sini, teman-teman, karena perjalanan kita masih 92 km lagi, teman-teman, dengan waktu tempuh sekitar 2 jaman lebih ya. Ya, ini adalah hari Jumat, terus waktunya juga tadi kepotong beberapa kali istirahat, ditambah juga dengan sholat Jumat dulu, teman-teman, di episode pertama di daerah Naringgul. Dan kita nyampe Cipatuja ini udah di jam 4 atau mungkin setengah 5, teman-teman. Dan saya belum sholat asar. Kita langsung gas lagi untuk cari masjid untuk sholat asar dulu, teman-teman. Habis itu langsung kita gas lagi dan nggak tahu sampai tujuan kita bakal sampai jam berapa ya.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Akhirnya kita menemukan sebuah masjid yang proper dan ya kita coba untuk mampir dulu di sini ya. Mampir dulu ke masjid ini untuk kita sholat asar dan abis itu kita gas lagi. Nah di masjid ini juga kita sempat makan bakso nih yang ada di masjid ini. Tapi gak sempat kita videoin ya. Karena ya dari siang atau dari pagi tadi atau dari pagi pas di Ciwidey ya kita makan dan di sini kita belum makan teman-teman.